ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita masih lagi di bawah tajuk kuliah yang terdapat dalam kitab-kitab Samawi. Itu kita sambung pada muka surat 54. Surat 54. Sebelum pada ni, berkenaan dengan ayat surah An-Najmi itu, ada beberapa kuliah. Manusia mendapat dan juga menanggung atas usahanya. Mana pahala dan dosa itu ditanggung kerana usahanya. Yang kedua, usahanya itu akan dikira pahala atau dosa yang dipikulnya, dan tidak ada sesuatu pun yang terluput, dan dia dibalas dengan sempurna atas sebab usahanya itu, tanpa sedikit pun kekurangan. Thumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian dia dibalas dengan balasan yang sangat sempurna. Kemudian antara perkara universal yang dikongsi antara para nabi dan syariat-syariat mereka ialah perkara yang difirmankan oleh Allah SWT, iaitu waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Dan kami jadikan mereka, yakni para anbiya itu, sebab surah ni surah al-anbiya, Allah SWT menyebut menyenaraikan nama-nama para rasul, kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin, ketua-ketua ikutan yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka itu fi'lal khair, mana supaya mengerjakan kebaikan, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka pula sentiasa beribadat kepada kami. Mana mereka itu adalah orang-orang yang menyembah kami. Jadi kuliah di sini, yang dikatakan kuliah mustarikah ataupun prinsip universal yang ada pada semua syariat para nabi, itu adalah berdasarkan kepada Allah Ta'ala kata waja'alnahum a'immah, mana kami jadikan sekalian rasul-rasul itu sebagai pemimpin. Jadi mereka ni yang memimpin umat mereka kepada jalan yang benar, siratul mustaqim, dengan perintah kami. Jadi benda-benda ni ada dalam semua syariat nabi sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu buat benda baik, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Jadi mereka itu bi amrillah wa ila amrillah. Mereka memimpin manusia kepada hidayah dengan perintah Allah Ta'ala dan kepada perintah Allah Ta'ala. Perkara universal juga. Seterusnya, di antara kuliah lagi yang disebut secara berulang-ulang di dalam Al-Quran melalui para anbiya, iaitu
tasbitul islah, supaya meneguhkan islah. Maknanya diperintah ataupun dipesan kepada umat manusia ni, mana setiap nabi itu pesan kepada umat masing-masing supaya islah, berusaha untuk kebaikan, membaiki. Wa man'il ifsad, dan menegah daripada kerosakan. Antara ayatnya, wala tufsidu fil audi ba'da islahiha. Fadhkuru ala Allahi wala ta'asaw fil audi mufsidin. Kulu washrabu min rizqillahi wala ta'asaw fil audi mufsidin. Jadi ketiga-tiga ayat ni, Allah SWT menyebut ayat pertama tu lebih merujuk kepada kita lah, umat Nabi Muhammad. Fadhkuru ala Allahi wala ta'asaw fil audi mufsidin ni, ini merujuk kepada ayat berkenaan dengan Nabi, mana ni, Nabi Syu'aib. Nabi Samud, apa, kaum Samud, Nabi Saleh, Nabi Saleh. Kulu washrabu min rizqillahi wala ta'asaw fil audi mufsidin, itu berkenaan dengan Nabi mana tu? Nabi Syu'aib, Nabi Syu'aib. Kulu washrabu min rizqillah wala ta'asaw fil ardi mufsidin. Kalau hak Nabi Syu'aib tu, wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'asaw fil ardi mufsidin. Ha tu hak Nabi Syu'aib. Kalau kita tengok hak Nabi Saleh ni dalam surah Syu'ara, wala tuti'u amral musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Itu hak Nabi, Nabi Saleh juga. Janganlah engkau turuti perintah orang-orang yang boros, orang-orang yang melampaui batas, itu orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi dan mereka tidak islah. Mana para anbiya ni diperintah supaya islah, in uridu illal islah, dalam surah Hud. Dalam surah Hud ayat ke berapa? 80. In uridu illal islah hamastata'tu. Ayat 88. In uridu illal islah hamastata'tu. Itu Nabi Syu'aib kata, in uridu illal islah, aku tidak bermaksud melainkan untuk membaiki, mastata'tu, sedaya upaya aku. Jadi tugas islah dan juga tugas untuk menyekat daripada kerosakan ini adalah benda yang asas dalam semua syariat para nabi. Wa ghayra ba'idin an hadhil mabadi' wal usul al mutakarrirah wal mutajaddidah min risalati li ukhra. Mana tidak jauh daripada prinsip-prinsip yang selalu diulang ini, yang sentiasa diperingat daripada satu risalah ke risalah yang lain. Dah, maknanya daripada seorang nabi kepada nabi yang lain ada sama ni ke apa? Itu apa yang terkandung di akhir surah Hajj. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqo jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaykum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim. Jadi ayat ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah
dan beribadatlah kepada Tuhan kamu, dan lakukanlah perbuatan baik, mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi perintah sembahyang ni ada dalam semua syariat. Kemudian perintah berjihad ada. Berjihadlah dengan sebenar-benar jihad. Wajtabakum, mana dialah yang telah memilih kamu. Memilih kamu untuk apa ni? Untuk tauhid, untuk beribadat, untuk sibuk taat, melakukan kebaikan dan untuk menyebarkan dakwah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan dia tidak jadikan taklif dalam agama ni sedikit pun daripada kepayahan. Itulah millah bapa kamu Nabi Ibrahim. Jadi kalau kata millah Nabi Ibrahim, ini juga millah Nabi kita, Nabi apa, anak Nabi Ibrahim saya gitu, Ishak. Jadi Nabi Ishak ni jugalah daripada keturunan dia tu Nabi Yaakub, dah Ishak Yaakub, bapa dia Yaakub tu Yusuf. Musa pun hak ni juga. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa perbuatan sembahyang, perbuatan sujud, rokok ni memang ada dalam syariat para anbiya. Jadi ayat ini mengandungi kepada kita di sini ada 5 kuliah. Perintah supaya beribadat kepada Allah. Dan yang paling besar sekali sembahyang yang diungkapkan dengan rokok dan sujud. Sebenarnya kalau kira sebab apa Allah SWT sebut sembahyang di sini dengan lafaz sujud dan rokok, itu bahagian inilah ia diabaikan, ia telah tercabut daripada apa, ahli kitab. Orang-orang Yahudi dia tinggal tu, rokok tak ada, ada maya dia tu. Tapi bila dia daripada qiyam tu dia pergi sembah, tak ada rukuk, dia retail lah. Sembahyang Yahudi. Kalau sembahyang Kristian ni dia pakai wak salib tu ya. Tak ada dah sujud dan juga rukuk. Jadi ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu, itu sembahyang. Yang kedua, melakukan kebaikan. Mana secara mutlak, tak ada hak dan tidak ada khusus, tidak ada terbatas. Mana perbuatan baik ni banyak, banyak cara dan tidak terikat dengan waktu. Sebab kebaikan tu khair tu luas, kebajikan tu luas. Jadi bila luas tu, maka Allah SWT sebut secara mutlak lah. Macam kita ambil puasa lah, puasa. Nabi kata asyamu junnah, puasa tu perisai. Dalam hadis tu Nabi tak kata asyamu junnah tu minan nar ke, minan syahwat ke, minan niza' wal muqatalah ke, wasibab ke, tak ada. Nabi tak kata puasa tu perisai kepada neraka, perisai kepada perbalahan, perisai kepada syahwat, perisai daripada syaitan. Nabi tidak kaitkan, tidak kait, tidak bataskan. Bila Nabi tidak bataskan, maknanya pada puasa tu sifat istimewa dia jadi perisai kepada semua sekali. Mana kalau orang tu nak memelihara diri dia daripada api neraka, puasa. Kalau dia nak pelihara diri dia daripada nafsu syahwat, puasa. Nak pelihara diri dia daripada perbalahan, puasa. Itu sifat istimewa puasa. Jadi sebab itulah disebutkan secara mutlak. Maknanya perintah buat baik ni dia mutlak. Tidak terhak. Tidak kata buat baik ni bila kita susah, buat baik ni bila kita senang, buat baik ni bila kita ada waktu lapar. Tidak. Semua keadaan. Sebab buat baik ni dengan anggota kita pun boleh, dengan harta benda kita pun boleh. Dah. Luas. Kemudian perintah supaya berjihad dan bermujahadah. Mana bersusah payah. Mana kena tanggung juga
susah payah ataupun perlu pada pengorbanan. Begitu juga kuliah yang keempat ni menolak kesukaran dalam ajaran ini, maknanya penafian. Nafiul haraji fi hadhil millah, makna dinafikan ada kepayahan, ada kesepitan dalam agama ni, tak ada. Sebab itulah dalam kaedah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, apa? Idza daqa ittasa'a. Bila keadaan itu sempit, maka ada keluasan. Jadi wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, di sini Allah Taala tidak menjadikan atas kamu dalam agama ni sebarang kesempitan. Jadi hak payah tu ada, hak sempit tu ada, tapi hak sempit tu dibuka. Ada keluasan, mana bila sakit tak boleh berdiri dalam semaya, maka ada semaya duduk. Tak boleh duduk, boleh tidur, boleh berbaring. Dan yang kelima, wa anna hadhihi millah bimabadiha al-kulliyah al-madhkurah. Millah agama ini, ajaran agama ini menerusi prinsip-prinsipnya yang universal yang tersebut itu bukanlah sesuatu yang baru. Ajaran ini tidak khusus kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya sahaja, bahkan ajaran ini merupakan ajaran kepada ajaran bapa kita Nabi Ibrahim, dan sudah tentu merupakan ajaran seluruh rasul. Mana kita tinggallah meta, hak rasul sebelum daripada Nabi Ibrahim. Kita ambil hak rasul lepas daripada Nabi Ibrahim. Agama tiga ni, mana agama Yahudi, agama Kristian, agama Islam ni, mereka semua ni cuba menisbahkan ajaran mereka tu kepada Nabi Ibrahim. Sebab orang Yahudi dia kait dengan Nabi Isa. Orang Kristian dia kait dengan Nabi Isa. Jadi semua ni hak lepas daripada Nabi Ibrahim laka. Dan masing-masing ni menyandarkan diri mereka, ajaran mereka tu kepada Nabi Ibrahim. Jadi sekarang ni kita nak tengok ajaran mana hak lebih benar, lebih tepat, maka kita kena tengok hak manakah lebih menepati milah Nabi Ibrahim. Jadi hak ikut milah Nabi Ibrahim itulah ajaran Islamnya. Dan ajaran Islam ni bukanlah sesuatu yang baru. Wa ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukanlah mereka-reka apa yang tidak dibawa oleh para anbiya, para rasul. Maknanya apa yang aku bawa ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala perintah supaya dia kata Allah ajaran rasul-rasul sebelum pada ni juga. Itulah yang dikatakan sebagai kuliah yang dikongsi bersama. Malah semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, masih terdapat ahli kitab yang sentiasa menjaga prinsip ni. Mana Allah SWT merakamkan, Allah Taala kata dalam surah ni dah, dalam surah Ali Imran ni, min ahlil kitab bi ummatun qaimah. Mana Allah Taala sebut ke di kalangan Bani Israel ni ada yang ditimpa kehinaan. Duribat alimu zillatu wal maskanah. Dah. Tapi Allah Taala kata laisu sawaa, tapi tidak semua. Bani Israel ini ada lagi yang mana mereka tu menjaga prinsip-prinsip Allah SWT yang diwahyukan dalam kitab masing-masing. Jadi Allah SWT sebut dalam Al-Quran di sini tentang mereka ni, bahawa mereka ni masih lagi menjaga usul. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Ahli-ahli kitab itu tidak sama, laisu sawaa. Sebab apa? Di antara mereka itu ada golongan yang
memeluk Islam dan tetap berpegang teguh dengan agama Allah yang benar. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam, semasa mereka sujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menyuruh berbuat baik. Mana pada masa Nabi itu ada lagi ahli kitab yang jaga ajaran kitab tu. Maka sebab itulah mereka ni bila mari Nabi SAW, mereka mudah terima Islam. Macam Abdullah bin Salam tu, macam Waraqah, itu contoh dia. Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Salam, itu antara mereka yang disebutkan oleh Al-Quran di sini. Jadi semua ni membaca ayat-ayat Allah siang dan malam, lepas tu mereka sujud semayang malam, beriman dengan Allah hari akhirat, amal ma'ruf nahi munkar ni, dan berlomba-lomba buat baik ni, dah, ini adalah usul ataupun asas-asas dalam syariat. Kemudian pergi kepada tajuk satu lagi, lima perkara asasi yang terdapat dalam semua agama. Daruriyat khams, mana perkara daruri ni yang dikongsi dalam semua agama. Perkara daruri ni maksud dia perkara yang mustahak dalam agama. Mana kalau tak ada benda daruri ni, sistem kehidupan manusia ni dia akan punah, tidak berjalan mengikut seperti mana yang Allah SWT nak, sehingga sampai satu tahap lebih teruk daripada hayawan bila tidak jaga daruriyat ni. Benda daruri ni makna benda, secara mudah kita kata, benda yang menentukan hidup mati kita lah, kelangsungan. Tapi lebih daripada tu, makna benda yang dapat menjaga nizamul ummah, makna peraturan masyarakat. Kita kata sistem agama tu penting. Mesti kena jaga agama, mesti kena jaga keturunan, mesti kena jaga gapo lagi, harta, mesti kena jaga nyawa. Itu benda yang daruri dalam mana-mana agama. Ada benda ni. Dalam agama-agama samawi dan juga dalam agama wada'i. Hatta dalam agama wada'i pun ada juga ditekankan benda ni. Tapi tidak semua agama wada'i jaga lima daruri ni. Tapi asah agama-agama yang turun dari langit ni, dia akan jaga daruriyat yang lima ni. Maksud daruriyat tadi itu benda yang dapat menjaga sistem kehidupan manusia. Manusia tu jadi organ, memastikan manusia tu jadi organ, maknanya tidak jadi seperti haiwan, lebih teruk daripada haiwan. Di antara perkara yang jelas ataupun disepakati oleh kebanyakan ulama syariat, apa? Hukum-hukum syariat dan juga taklif itu dia berlegar, mana dia berputar sekitar, mana berlegar sekitar menjaga daruriyat yang lima ini. Iaitu apa? Menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Jadi sekarang ni kata Syekh Rasuni, saya nak tengok, saya nak tinjau, nak tumpu dalam kajian ini tentang daruriyat ini kepada dua sudut. Yang pertama, ini adalah perkara asasi dalam syariat, benda kuli, benda universal. Lima daruri ini adalah benda universal dalam syariat. Yang kedua, perkara ini tetap dan terpelihara dalam semua agama. Maknanya tetap dan terpelihara ini tidak mansukh dan tidak berubah. Hak kita panggil sebagai sawabik, mana benda yang tidak akan mansukh dan dia tidak berubah. Kalau benda berubah ni kita kata
benda boleh berubah ni, nafkah kepada isteri dia boleh berubah. Dah. Kalau orang tu bini ramah, memanglah dia kena beri banyak. Tapi janganlah bini sorang tapi belanja tu macam 4 orang bini. Tu tidak makruf lah. Jadi benda kuli dalam bab nafkah ni, maknanya kena beri nafkah yang standard, makruf, yang diterima. Mana makan berapa kali sehari, baju baru berapa kali setahun, tempat tinggal macam mana, lembek batal dia, kain selimut macam mana. Itu dari segi hak-hak asasi. Cuma nak beri ikan ke apa, dah. Setahun berapa, sebulan berapa kali daging, sayur ke apa tu, terpulai lah. Benda tu boleh berubah. Tapi hak tak berubahnya, makan dia, pakaian dia, tempat tinggal dia, itu benda yang tidak berubah. Itu panggil benda tawabik. Jadi dia dalam istilah ulama kemudian ni, dalam syariah kita ni, dia ada tawabik dan dia ada mutaghayyirah, benda-benda yang boleh berubah mengikut pentafsiran ataupun uruf setempat. Jadi menjaga lima perkara ni antara benda yang tawabik, benda yang tetap, tidak mansukh. Adapun berkenaan dengan sifatnya sebagai kulliyat, kerana apa? Bila kata kulliyat ni, maka bawah dia tu ada juz'iyat. Ada perincian, ada afrod dia ataupun ada unit dia. Macam kita kata gapo? Manusia ni lah. Manusia ni kalau mengikut mantik, satu lafaz kulli, lafaz universal, manusia. Jadi manusia tu dia ada manusia Arab, manusia Melayu, manusia Jepun, lelaki, perempuan, gapo, kanak-kanak, bayi, remaja, orang tua, orang dewasa. Itu juziyat kepada manusia yang merupakan kulli. Jadi bila kata menjaga lima perkara ni sebagai kulli, maka di bawah dia tu ada perincian. Contoh di sini dah, kalau kita kata menjaga agama ataupun menjaga nyawa dan menjaga harta, fanahnu na'ni tilqa'iyan, maka secara automatik secara automatik maksud kita di sini terdapat ribuan hukum khusus yang terdapat dalam nas-nas Al-Quran. Semua tu dia balik kepada lima ni. Macam katalah perintah supaya berkahwin, perintah supaya berkahwin, dalam Quran perintah supaya berkahwin, mana tujuan dia nak jaga keturunan biar ada generasi. Macam ayat ke apa, nisa'ukum harthul lakum, mana perempuan tu isteri-isteri kamu tu ladai kamu, maknanya hasil lah. Kalau kata nan ni nak hasil, mana di situ kedudukan isteri sebagai ladai, maknanya tempat kita nak hasilkan anak. Jadi kias macam tanah ia menguakai tumbuhan. So, dah itu satu juz'i. Mana Quran sebut di bawah kuli menjaga keturunan ni, maknanya perintah supaya berkahwin dengan tujuan untuk mendapat anak. Begitu juga dalam ayat yang lain menyebut boleh nikah ramah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', nikahlah perempuan-perempuan baik dah. Perempuan-perempuan yang baik dua-dua ke, tiga-tiga ke, empat-empat ke, ikutlah kok mana mampu. Jadi di situ untuk memastikan keturunan tu biar ada, terpelihara. Begitu juga di bawah kuli menjaga harta. Allah Taala kata la taqulu amwalakum bainakum bil batil.
Janganlah kamu makan harta sesama kamu ni secara batil. Maknanya kita kena hormat harta orang. Jadi kita jaga harta kita, orang pun jaga harta dia, dan kita tidak boleh usik harta orang. Melainkan dalam ayat lain kata illa antaku natijarah, melainkan dengan cara berniaga antara kamu. Maknanya Allah Ta'ala kata boleh niaga, maknanya tujuan nak jaga harta. Begitu juga di bawah jaga harta ni juga, maka adalah perintah supaya dipotong tangan orang yang mencuri. Wasariq wasariqatu faqta'u aydihuma. Jadi itu juz'i. Mana di bawah perintah menjaga harta ni ada hukuman kepada orang jaga, orang curi harta. Lepas tu kita kena hormat harta orang lain. Dah. Apa lagi? Kena tahu mana Al-Quran mengiktiraf pemilikan harta. Mana kita tak boleh ceroboh harta lain. Begitu juga harta ni tak boleh membazir. Wala tubaziru tabzira. Begitu juga Allah SWT perintah supaya harta tu kena jaga, walaupun harta tu harta anak yatim. Itu awal surah An-Nisa. Itulah yang dikatakan di bawah hifzul dini, hifzul nafs ke, hifzul akli, hifzul mali. Di bawah itu ada juz'i-juz'i. Mana ada perintah-perintah lain lagi. Yang mana ada perintah, ada larangnya, ada galaknya, semua tu balik kepada sama ada jaga agama, jaga keturunan, jaga akal, ataupun jaga nyawa, jaga harta. Jadi sama ada ayat tu menyebut dengan jelas ataupun dengan cara tersirat. Dan ada beribu-ribu lagi ayat, ada ribuan hukum lain yang dikeluarkan melalui istimbah. Mana berdasarkan kepada ijtihad mujtahid. Sama ada secara istimbak, mana cara gali dengan pemahaman yang mendalam, ataupun dengan cara ijtihad, maknanya nas tak ada tapi pakai kaedah kias lah. Kalau mengikut Imam Syafi'i, al-ijtihad tu kata Imam Syafi'i kias. Al-ijtihad tu kias. Kias tu kita belajar dahulu, iaitu bila di antara dua perkara ni, satu perkara ada hukum dalam Quran, satu perkara lagi tak ada dalam Quran ataupun dalam nas, tetapi mempunyai persamaan sebab illah, maka kita boleh pindah hukum dia tu. Macam contoh, hak terang dalam Quran dalam hadis haraklah. Memabukkan. Jadi memabukkan tu satu sifat ataupun satu illah yang ada juga pada gapo? Tua tu dia perai juga. Kita kata air ketum. Air ketum tu, rebuh ketum, dia tak perai. Air ketum tu dia rebuh, lepas tu dia capur panado Coca-Cola ke. Boleh minum lalu lah. Kalau arak ni nak jadi arak, dia kena perai dulu. Ya bui, ya gila tu dah. Barulah mabuk minum. Tua kita, tua Kelantan. Tok Lata Nira Halah. Kalau buih tak boleh lah. Kita tengok buih tak boleh lah. Kita ambil hak budak-budak learn ni. Air ketum, air rebus saya ketum tu saja, tak apa, tak ada apa-apa. Kita rebus, kita minum. Memang dulu pun orang minum. Cuma masalahnya orang campur panado, campur Coca-Cola. Hak tu yang musim ligat tu. Jadi benda tu memabukkan. Jadi kalau mengambil kira dari segi cara buat, dia tidak ambil daripada buah. Sebab biasanya arut-arut ni daripada buah. Buah tamar, buah sabit, buah anggur, ataupun diambil daripada biji rin, daripada bali, daripada berah. Dia ada perai. Perai-perai apa?
Perialah. Eh, kalau hak ketum tak peria dah, cuma dia sapu. Ha, jadi bila ketum campur dengan kok tadi memabukkan, maka hukumnya sama, tu kita kata kias. Kemudian istislah, mana cari kebaikan. Cari kebaikan tu maksud dia istislah di sini, cari masalah, yakni masalih mursalah. Benda tu tak ada disuruh dalam Quran, tak ada dilarang dalam Al-Quran, tetapi ada kebaikan. Contoh kita kata traffic light lah. Ah, traffic light eh, ada lampu isyarat lalu lintas di persimpangan. Jadi dalam Quran tak ada suruh berhenti, suruh guna lampu untuk laluan, dah. Tapi benda tu difikirkan oleh ulama sebagai bermanfaat, dapat menjaga kemaslahatan bersama dan dapat menjamin kira-kiranya balik pada menjaga nyawa lah, dan juga menjaga harta benda. Dah. Tidak accident, mana kereta kita tak kepek, ataupun orang yang naik motor tu tidaklah kita tepuh sampai mati. Jadi dia ada bahaya. Jadi istislah, maknanya benda tu tengok-tengok ada kebaikan untuk kita, maka kita terima. Itu walaupun tak ada dalam Quran, tetapi atas semangat membawa kebaikan, maslahah, mana dapat menjaga nyawa ataupun harta, maka benda tu diterima. Itu kata istislah. Kemudian melihat kepada realiti manusia dan juga realiti kehidupan. Mana lihat kepada realiti manusia ni dari segi dia, dari segi psikologi dia, dia sebagai makhluk sosial. Kita mendapati setiap perbahasan daripada lima perbahasan daruriyah ini membentuk satu paksi besar. Mana dia jadi satu tema besar lah, satu teras bagi kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara masyarakat. Yang mana bawah dia tu terdapat pelbagai maslahah secara juz'i, secara juzuk-juzuk partikel ni, ia sangat banyak, tidak terbatas. Seperti kita hurai tadi lah. Kalau kata di bawah menjaga agama ni lah, dah, di bawah menjaga agama ni, kita disyariatkan supaya semayan. Nak jaga agama, maka kita kena tauhid saja, tidak boleh ada syirik. Nak jaga agama ni kena jaga kitab, kena jaga Al-Quran, maka kena ikut panduan Al-Quran. Nak jaga agama ni juga kita perlu semayan, kena ibadat, kena meninggikan syiar agama, kena semayan berjemaah, kena ada azan, kena ada dakwah. Untuk jaga agama ni lah kita perlu berjihad, menyebarkan agama. Untuk jaga agama lagi gapo? Jadi semua tu banyak juz'iyat dia tu, banyak maslahah yang termasuk di bawah kuliah. Kemudian kita mengatakan penghukuman dengan sifat menyeluruh bagi masalah yang bersifat utama. Dan misalnya gini, dia mudah, bahasa mudah sikit . Kemaslahatan ni dah. Mana menjaga lima perkara ni, kita kata lima perkara ni dikira sebagai kulli. Daruriyat yang lima ni dikatakan sebagai kulli, dengan arti bawah dia tu terdapat banyak juz'iyat. Ini diketahui ataupun sabit berdasarkan kepada metod istiqra. Sini dia kata terpancar dari pendekatan induktif. Induktif ni bahasa putih, bahasa Arab tu dia panggil istiqra. Mana penelitian satu persatu juz'i. Kita sebut apa tadi? Lima daruriyat ni dah. Lima daruriyat ni kata Syekh Rusu ni, kita kata sebagai kulli. Lima daruriyat, mana benda asasi, benda penentu pada survival kehidupan kita ni,
dikatakan juga kita boleh hukumkan, kita boleh putuskan sebagai kulli. Kita boleh sifatkan dia itu sebagai kulli juga. Jaga agama, jaga nyawa, jaga keturunan ni. Kita boleh sifatkan juga sebagai kulli berdasarkan kepada kaedah yang dipanggil kaedah induktif. Ataupun kaedah istiqra'. Ataupun dalam bahasa Melayu kita, makna penelitian satu persatu terhadap dalil-dalil. Istiqra' tafasil syariah. Dalam bahasa Arab dia kata, mana kita meneliti satu persatu syariah. Mana ayat ni, kita tengok ayat. Macam ayat kita kata, ayat tentang, kita baca tak ada dah. Ayat, hak curi kena potong tangan. Silap tak, gada minah air. Mana kita tengok satu persatu ayat. Satu persatu ayat tu, katalah kita baca ayat tadi, harta tu. Jadi Allah Ta'ala kata harta tu perlu dijaga. Kita akan ambil tadi, kuliah tu menjaga harta. Jadi kita ambil ayat, ayat surah Nisa lah, kita tengok surah Nisa. Orang panggil istiqra' ni, mana kita tengok sosok. Kita ambil ayat yang kedua. Di bawah kuliah ataupun daruriyat. Daruriyat ke apa? Daruriyat jaga harta. Daruriyat jaga harta ni bererti kuliah menjaga harta. Bila kata juziat, maka di bawah, di bawah kuliah tadi dia ada juzi-juzi. Maknanya ada cara, ataupun perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang mana merujuk kepada menjaga harta. Kita ambil ayat kedua. Wa atul yatama amwalahum. Anak yatim tu kita kena wi harta dia. Maknanya Allah Taala kata harta anak yatim harta dia. Mana ayah dia mati, kita ni pot dara atau kita pot dara. Kita kata kepada anak dara kita, budak-budak mana boleh pergi piti. Tak salah budak piti. Kita pun ambil kita. Jadi ayah dia mati dah. Anak yatim ni sebagai penerima pusaka, maka Allah Ta'ala kata harta mereka, harta anak yatim. Sebab anak yatim ni bila ayah hijau, muka budak ke? Yatim-yatim ni hak tak cerdik lagi, hak tak sekolah, hak sekolah baru setakat 25 je ne ataupun tak ada 3 atau 4. Gak mana cari piti budak-budak ni. Jadi di situ Allah Taala kata berilah kepada anak yatim tu harta mereka. Bukan harta kita, Kemudian wala taqulu amwalahum ila amwalikum. Jangan campur aduk. Maknanya akaun kita, akaun piti kita, akaun anak yatim ni jangan ada. Kita ambil transfer masuk dalam akaun kita walaupun kita pemegang amanah. Begitu juga Wa atun nisa asaluqatihinna nihlah. Ayat keempat. Berilah kepada wanita itu mahar mereka. Maknanya kita nikah dengan dia tu kena wi mahar, jangan ambil kita. Tapi fa in tibna lakum an syai'in min nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Kalau isteri kita tu wi lah kita, atas kelit lah separuh pada kita, makanlah boleh. Kalau dia wi, kalau dia tak wi tak boleh. Maknanya mahar tu adalah benda yang wajib diberikan kepada isteri. Hak dia, harta dia. Mana tidak harta tu laki,
bukan juga harta ibu bapa dia. Kemudian Allah Taala kata dalam ayat yang kelima, wala tutusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jadi dalam ayat ni Allah SWT mensifatkan harta tu sebagai qiyama, maknanya tonggok kehidupan. Maknanya anak yatim kalau tak cerdik lagi, jangan kita beri harta dia tu kepada dia selalu. Maknanya kadang-kadang ada kan wali ni ada penjaga atau anak yatim ni tak. Tak secara kut dia lah harta dia tu. Muka hak dia tidak kita. Kalau kita cara pun tidak jadi hak kita, hak dia. Jadi kalau gitu wui-wui lah. Wui-wui ke dia. Muka hak dia tidak hak kita. Habis masa cara. Jadi Allah Ta'ala kata janganlah gitu. Kena urus dengan baik harta budak-budak tak cerdik ni. Sebab apa? Sebab itu tonggok kehidupan mereka. Maknanya bila mereka tu dewasa, dia akan hidup dengan harta ni. Jadi harta ni Allah Ta'ala kata qiwam. Qiyamah. Maknanya tonggok kehidupan. Kemudian bila tu baru boleh bui? Kena uji lah. Sebab kalau dia tak cerdik, bui harta tu menyebabkan habis cepat. Habis tak tahu pergi ke mana. Begitu juga kita jaga harta anak yatim ni dibenarkan makan. Kalau tidak susah pula kita. Tak? Anak yatim banyak piti. Kita hak miskin ni jaga dia. Tak? Jadi bila dia duduk dengan kita, dah. Kalau kata tak boleh nak makan harta anak yatim disebabkan kita cara ke dia, maknanya makan maknanya apa? Anak kita seorang, anak yatim tiga orang. Anak dara kita. Oh, penat gitu dah. Orang kata, "Oh, parut belanja ke anak orang, mana anak kita." Jadi bila begitu, Allah Taala bui membenarkan kita makan sebab nak jaga harta kita juga. Maknanya kita disebabkan kita cara kepada harta dia tu, tak? Pada dia, kebajikan dia sendiri, kita pun boleh tupai makan juga. Harta mereka tu. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jadi siapa-siapa hak fakir dia boleh makan. Pada disebabkan dia tu cara pada anak yatim. Dia tarbiah, dia didik, dia pegang amanah, maka boleh dia makan juga. Sebab apa? Sebab kalau dia fakir, dah kena belanja dengan duit dia, susah lah. Kalau dia pun boleh lepas, tak lepas, kena beri pulak pada anak orang. Jadi sebab tu di sini kita dibenarkan, hak miskin dibenarkan makan tu, nak jaga harta dia jugalah, harta hak fakir tu. Kemudian bila nak serah, dah. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Bila kamu nak serah, mana bila budak tu cerdik dah, kamu nak serah harta, kena buat mari saksi lah, kena pasal lawyer. Kalau tidak, kena kita. Dia kata, yoyaklah, dah. Ayah lelong, dah. Mana piti abah kita ni? Tak serah lagi. Padahal kita serah tu. Kena ke apa? Dia panggil ke apa ni? Kena lipat. Kau anak dara pula kita. Muka cerdik dah. Cerdik belakang, kita pula kena lipat. Itu apa? Sepipi ni saja banyak dah hukum tentang harta. Kemudian kalau kita balik muka surat sebelah tu, muka surat 78. Saka. Saka capa wasiat gapo banyaklah Kemudian kalau kita pergi kepada ayat 29. Wala la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Tak boleh makan secara batil. Kemudian kena nego. Nego ni pula antaradin, dengan rela. Jangan nego tipu. Ni semua nak jaga harta belakang ni.
gapo lagi. Atu itu maknanya, maknanya istiqra tu maknanya kita tengok sasa. Induktif tu maknanya kita tengok sasa ayat 2. Cau ke harta dalam bentuk macam mana. Eh. Kemudian mas kahwin ni jaga juga ni. Ha, jaga harta juga. Allah Taala sebut qiyamah, eh. Ha. Maknanya kita baca sasa ayat demi ayat tengok ada harta, penjagaan harta dari tak kira lah sudut macam mana. Maka kita buat kesimpulan di sini syariat menjaga harta. Ha, jadi menjaga harta tu kulli, kulli tu boleh melalui dalil-dalil ni. Dalil-dalil satu, ayat ayat 2, ayat 3, ayat 4 seluruhnya tu, proses itulah kita panggil induktif ataupun istiqra. Istiqra tu daripada qira'ah lah, iqra. Daripada qira'ah yaqra'u, iqra. Ha. Istiqra tu maknanya kena baca lebih lagi. Istiqra, eh? Kena kena baca dengan teliti. Mana jangan winning ke? Mana satu demi satu ayat kena cek. Ha. Itu panggil istiqra, eh? Penelitian. Ha. Gapo dah? Oleh itu lima perkara asasi itu diangkat. Ha. Mana tinggi kedudukan dia tu? Diangkat sebagai kuliah istiqra'iyah. Perkara-perkara universal yang dikeluarkan, yang dirumuskan menerusi penalaran induktif. Penalaran ni gapo ni, bahasa endo ni nalar, eh? Nalar ni gapo? Tak kuliah lah. Pemikiran, pemikiran. Kemudian dari sudut adapun berkenaan halnya yang merupakan satu yang telah disepakati penjagaannya dalam ajaran agama dan kitab yang telah diturunkan, para ulama menyebutnya dengan jelas dan mengakuinya pada pelbagai zaman. Mana yang apa? Sifat dia ni ada dalam semua agama. Ini telah ditegaskan oleh ulama kita lah. Syekh Resuni di sini diambil contoh dalam kitab Al-I'lam bi Manaqibil Islam. Pemberitahuan tentang kepujian Islam, kelebihan Islam. Beliau telah menyebut empat persoalan utama yang ada dalam semua agama dan syariat samawi ni, iaitu akidah, ibadat, muamalat dan mazajir. Mazajir tu ke apa? Eh? Mana zajar, mana hukuman yang bersifat larangan, pencegahan. Hudud lah kita kata hudud, eh? Ada hudud, ada kisos. Kemudian kata beliau, muka surat, muka surat 58 tu, eh, kata Al-Amiri, adapun mazajir itu lingkarannya menurut enam agama tidak berlaku melainkan pada lima rukun. Maksudnya agama ni ada di dalam surah haji tu. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu. Innal ladhina amanu, orang mukmin, orang Islam, walladzina hadu, eh, orang Yahudi, wasabiin, sabiin ni makna penyembah bintang, wal majus, Nasara, Kristian, eh, wal majus, walladzina asyraku, makna pokok musyrik Mekah, ha, orang mendakwa ikut Nabi Ibrahim. Ha, jadi merujuk kepada nenek agama ni, kelima-lima perkara ni dijaga, ada, ditekat. Cuma mereka cara atau tidak cara tu suku. Mana masalah penganut tu suku. Hak terah agama tu ada benda ni. Ha, dalam kitab mereka, eh, dalam ajaran mereka ada. Antaranya ke apa?
mencegah pembunuhan manusia seperti ada hukum kisah dan bayaran pampasan diat. Kemudian larangan pengambilan, mencuri, merompak harta seperti hukuman potong tangan dan salib. Larangan menceroboh kaibah seperti hukuman sebat dan rejam. Larangan memfitnah maruah seperti hukuman sebat sambil menjatuhkan hukuman fasik. Maknanya orang yang memfitnah maruah orang itu tidak layak menjadi saksi selain daripada dia disebab. Kemudian larangan menanggalkan kesucian seperti hukuman bunuh terhadap orang yang keluar agama. Jadi teks daripada Abul Hasan Al-Amiri ini, mana dia boleh kita anggap sebagai teks yang pertama-tama, yang ulung menyebut kepada kita kuliah yang lima ni. Dia mati pada tahun berapa ni? Tok Royak ni 381. Imamul Haramain tahun berapa? 400 lebih ke? Kita tak ingat. Sebab kalau kira hak sebut Doruyak ni awal-awalnya Imamul Haramain. Tapi Imamul Haramain tu kemudian lagi, hak ni lebih awal lagi. Kemudian mari Imam Ghazali. Mana ni? Ni. Lepas tu dia kata, meskipun beliau mengungkapnya tanpa istilah-istilah muncul dan teguh di sisi Imam Juwaini dan Al-Ghazali dan lain-lain. Maknanya dia buat istilah dia sendiri, tidak seperti istilah Imamul Haramain. Kalau mengikut istilah Imamul Haramain itu teranglah. Dia sebut menjaga agama, menjaga nyawa, akal, keturunan, harta benda ni. Begitu juga Ghazali menyebut dengan jelas. Seterusnya datanglah Imam Ghazali dan beliau membicarakan tentang lima perkara asasi yang dinamakan sebagai dasar-dasar usul. Kata Imam Ghazali, wa tahrimu tafwiti hadhil usul al-khamsah wa zajru anha. Haram dan larangan dari mengabaikan lima dasar ini adalah mustahil, tidak merangkumi semua agama dan syariat. Maknanya soal mengharamkan dan mengharamkan pengabaian lima perkara ni memang ada dalam semua agama. Tak mungkin mana adalah satu benda yang mustahil, agama-agama tak jaga benda ni. Mustahil. Perkara yang dikehendaki daripada agama dan syariat adalah memberi maslahat kepada makhluk. Mana tujuan syariat ni adalah untuk islahul khalqi. Untuk itu setiap syariat tidak berbeza dalam pengharaman kekufuran. Mana syariat Nabi Musa ke syariat Nabi Isa ke, semua haram, semua haram, kufur tu. Pembunuhan, zina, mencuri, minum, perkara yang memabukkan, semua sepakat. Kemudian lepas daripada Ghazali itu ada ulama lain lagi seperti Ar-Razi, Al-Amidi, siapa dia lagi? Iz Ibn Abdus Salam, Qarafi. Kemudian marilah pula Syatibi. Syatibi kata terdapat lima himpunan perkara asasi, iaitu pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta benda dan akal. Para ulama telah berkata sesungguhnya ia dipelihara dalam setiap agama. Ada dalam semua agama. Selepas beliau menyebut tiga pembahagian maslahat, bahagian daruriyah, hajat dan tahsinat, beliau berkata, mana hak daruriyat tu dia ada, daruriyat ni hak tertinggi, bawah daruriyat tu dia ada hajiat, dia ada tahsinat.
Daruriyat tadi kita kata sebagai kelangsungan hidup. Hajiat ni mana keperluan lah. Keperluan. Mana dalam syariat kita ni dia jaga benda keperluan. Daruriyat kelangsungan hidup. Hajiat ni keperluan. Maknanya kalau tak ada ni hidup kita boleh hidup tapi susah sikit. Tahsinat ni mana benda yang mengelukkan ataupun setengah ulama kata aksesori. Bagi makeup, aksesori lah. Kata Syatibi, tujuan paling besar dalam tiga tuntutan yakni merujuk kepada daruriyat, hajat dan tahsinat tersebut ialah pemeliharaan perkara yang pertama darinya iaitu bahagian ad-daruriyat. Ia terpelihara, mana dijaga dalam semua millah, dalam semua agama, setiap ajaran. Agama-agama tidak berbeza mengenainya sekalipun terdapat perbezaan dalam perkara-perkara cabai. Mana antara Islam, Yahudi dan Kristian ni hatta agama orang Mekah pun lima perkara ni memang ditekankan dalam ajaran agama. Tak usah kira lah individu penganut tu. Kita tengok dari segi ajaran. Maka ad-daruriyat merupakan dasar agama, kaedah-kaedah syariah dan perkara-perkara universal dalam agama. Mana benda ni adalah kulli. Mana ditekankan dan di bawah dia tu ada prinsip-prinsip lain lagi. 11:30 dah kita ni. Jatuh belas tengah. Jadi kesimpulan ke apa? Kesimpulan kitanya dia balik kepada muka surat hari itu tu, mula-mula tajuk tu bila mana kitab-kitab suci ni daripada Allah SWT yang diturunkan kepada manusia dengan tujuan untuk hidayah dan kebaikan manusia maka mestilah ajaran-ajaran agama ni walaupun berbeza Nabi, dia mestilah sama dari segi ajaran dia. Dan ajaran dia itulah kulli. Dan kulli yang paling besar, paling tinggi adalah merujuk kepada menjaga lima ni. Menjaga agama, menjaga nyawa, keturunan, akal dan harta. Bila terjaga hal inilah, maka terjagalah kemaslahatan manusia, dunia dan akhirat. Dan di bawah kulli ni dia ada juz'i. Sebab kita, bila kita kata kulli, dia ada juz'i lalu. Macam mana ada kulli tadi? Kulli ni ada berdasarkan kepada kaedah istiqra'. Yang ni lihat kepada dalil satu persatu. Dalil satu persatu itulah kita kata juz'i. Macam ayat tadi lah. Ayat pertama satu juz'i, ayat kedua satu juz'i, ayat ketiga satu juz'i, seterusnya. Jadi merujuk kepada banyak sangat ayat-ayat yang menyebut tentang harta tadi, kesimpulan kita boleh buat dalam syariat harta tu dijaga. Macam mana jaga? Itulah ada perincian dia tu. Jaga dari segi cara kita nak milik harta. Mana cara nego, cara kita kena hormat harta orang. Harta bini kita harta dia, tidak harta kita. Apa lagi? Harta anak yatim, kita kena jaga. Sebab itulah penentu kepada masa depan mereka. Begitulah seterusnya. Kemudian tajuk akan datang ni kulliyat sughra ataupun juziyat kubra. Jadi setakat sajalah. Aku li qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.